dan menengah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan menghadirkan layanan perpustakaan dengan standar nasional modern, nyaman, dan aman yang sangat dibutuhkan oleh para perpustakaan akan semakin menambah manfaat bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor UPT Pelatihan Koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur. Gedung berlantai 4 di lokasi perumahan Bulan Terang Utama, Jalan Ki Ageng Gribik, Madiopuro, Kota Malang. Disinilah lokasi perpustakaan khusus UPTP KUKM. Kehadiran perpustakaan yang berada di sekitar kampus, sekolah, dan pelaku KUKM ini menjadikan UPT Pelatihan KUKM Andil dalam menyediakan fasilitas penguatan literasi bagi masyarakat. Akses menuju perpustakaan khusus ini bisa melalui lobi utama, kemudian gunakan tangga atau lift untuk menuju lantai tiga. Perpustakaan UPT UKM memiliki koleksi buku sebanyak 2.106 judul buku, di mana lebih dari 80% adalah koleksi yang dibutuhkan oleh koperasi dan umkm. Tidak hanya koleksi buku umum, namun juga ada koleksi referensi, koleksi majalah, koleksi koran, koleksi terbitan instansi, dan koleksi VCD atau DVD. Dikelola oleh pustakawan yang kompeten. Perpustakaan UPTP KUKM melayani dengan mengedepankan pelayanan prima. Membuat pemustaka merasa nyaman dan kembali lagi adalah tujuan kami. Layanan anak merupakan salah satu cara perpustakaan UPTP KUKM untuk mengenalkan buku dan literasi sejak dini. Sambil bermain, anak-anak dapat mendengarkan cerita yang dibacakan oleh pustakawan bukan sekedar mendengarkan, namun juga diajak berinteraksi. Perpustakaan khusus UPTPK UKM juga menyediakan ruang multimedia sebagai salah satu layanan pendukung era digital. Di sini tersedia 8 unit komputer yang semuanya terhubung dengan jaringan internet. Generasi milenial yang suka dengan teknologi digital bisa mengakses katalog online koleksi karena sudah terintegrasi dengan sistem aplikasi SLIMS. Konsep perpustakaan modern UPTPK UKM menyediakan ruang diskusi yang dapat digunakan pustakawan untuk melakukan kegiatan berliterasi. Tersedia pula ruang terbuka dilengkapi rak buku dan sofa yang nyaman untuk memanjakan pemustaka. Mengikuti perkembangan, perpustakaan khusus UPTPK UKM memiliki ruang podcast yang dipergunakan untuk mengembangkan perpustakaan melalui seminar daring bedah buku dan pelatihan literasi informasi. Terakhir dan tidak kalah penting dari kehadiran sebuah perpustakaan adalah ruang pengolahan buku. Ruang ini merupakan tempat bagi tenaga teknis perpustakaan dalam menginventarisasi buku, mengklasifikasikan buku sampai dengan pemasangan barcode agar memudahkan pemustaka mencari buku. Bagi pengguna gawai pintar, perpustakaan OPTPK UKM telah menyediakan layanan digital e-perpus Sijawara Plus yang bisa diunduh di Google Play Store maupun App Store. perpustakaan UPTPK UKM bersifat inklusi sosial, tidak hanya melayani pemustaka internal, namun juga masyarakat sekitar dan gerakan koperasi dan pelaku UMKM. Tidak cuma buku cetak, kami juga bisa mengakses buku elektronik dari Iperpus e lewat handphone kami. Perpustakaan yang nyaman, ruangannya full AC, koleksi bukunya juga lengkap. Koleksi perpustakaan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM dapat menunjang tugas kami sebagai widya iswara yang mengajarkan pelatihan di bidang perkoperasian dan UKM. Layanan baca sofa berpusu UPT sangat nyaman. Ayo, kunjungi Berpusu UPT. Semoga kehadiran perpustakaan khusus UPT PK UKM semakin memberi manfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sobat Si Jawara dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Harapan saya semoga selain baik sewa jiwa raga dan yang paling penting adalah bahagia. Senang sekali saya Dwi Wijati sih bisa memandu acara webinar literasi dengan tema rahasia meningkatkan cuan bagi pebisnis milenial. Persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui Perpustakaan UPTP KUKM Jatim. Izinkan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yufa Chandra Ningtias MAB selaku Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Doni Handoko SCM Sos AK selaku Kasih Pengembangan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Maruf Udif Novaizi SPD MPD selaku Kepala Perpustakaan UPTP KUKM Jatim yang telah mendukung kami sehingga acara ini dapat berlangsung secara baik dan juga terima kasih kepada para segenap panitia yang telah berkontribusi dalam acara ini. Nah sobat Sijawaras sekalian semuanya yang mungkin belum dapat join ke zoom untuk acara kali ini juga di livekan melalui YouTube kami di @uptkukm_jatim. Sebelum memasuki rangkaian acara, dimohon untuk kesediaannya Bapak dan Ibu Sobat Sijawara di ruang virtual ini untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum menyapa narasumber kita, mohon kesediaannya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ada be, yang ada di ruang virtual kali ini bisa untuk membuka videonya dan juga kameranya agar kita dapat berfoto bersama. Mohon untuk dibuka terlebih dahulu kameranya. Baik, sudah bisa di screenshot ya. Baik, mulai dari hitungan 1 2 3 senyum. Selanjut di slide selanjutnya. Baik, 1 2 3 senyum. Baik. Apakah ada slide selanjutnya lagi? Untuk slide ketiga, satu, dua, tiga, senyum. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Baik, karena hari Jumat adalah hari yang pendek, ya, begitu, Bapak. Dan Ibu Sobat Sejawara sekalian Maka tidak usah menunggu waktu lama Saya akan memperkenalkan narasumber pada hari ini Yaitu adalah Kak Muhammad Ali Makrus MPD Beliau adalah Co-Founder Pengusaha Kopi di Wono Santri Baik, Halo Kak Makrus Halo, ya Mohon maaf Kak untuk suaranya belum terdengar Nah, siap Oke, okay. cek halo. halo. Ya, halo selamat pagi kak. Selamat pagi Mbak. Bayi. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama kak. Uh, terima kasih sekali atas kesediaannya. Uh, dimana memang terkait dengan webinar literasi ini, kita kan terinspirasi dari buku atau koleksi yang kami miliki. Seperti itu ya, Kak Markus ya. Bagaimana kabarnya Siap. hari ini Pak Ma Kak Markus? Alhamdulillah. Pindah ngopinya di secara online ini. Oke okay, iya. Nah untuk usaha yang Kak Makrus sendiri bina atau atau miliki Kak sudah berapa tahun Kak di berada di menjadi pebisnis? Uh, saya masih mu, pemula ya masih dua tahunan lah dan alhamdulillah setelah baca buku juga banyak seperti banyak hidayah okay. jadi banyak Referensi baru, banyak inspirasi baru dan terobosan baru. Dan saya rasa itu sangat bermanfaat. Jadi silahkan bukunya seperti ini. Ya, judulnya adalah bukunya itu seperti Setiap ini. Setiap pebisnis harus punya buku ini. Rahasia ya, meninggalkan cuan bagi pebisnis pemula. Cocok ya. lah, saya pemula di sini. Cocok sekali. Bisa dibaca dan ya bahasanya mudah dipahami. Dan nanti iya. mungkin bisa sharing-sharing di sana. Iya, betul. Apakah sudah siap, Kak, untuk sharing terkait dengan rahasia meningkatkan cuan bagi pebisnis milenial? Siap. Iya, baik. Nah, untuk sahabat si Jawara sekalian, dimohon untuk tidak meninggalkan ruang virtual ini, karena nanti untuk terkait daftar hadir dan juga materi akan dibagikan di akhir-akhir acara. Seperti itu. Ya, baik Kak Markus. Uh, saya persilahkan untuk waktunya dimohon nanti waktu kita uh, 60 menit lebih 10 menit ya kak ya karena kan sampai jam 11 seperti itu jadi nanti bisa siap. dikondisikan bisa 30 menit materi lalu 30 menit lagi kita bisa pembahasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari uh, Sobat Sijawara seperti itu siap ya baik silakan kak kami persilahkan Baik, saya icir saya screen ya. Iya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya selaku pebisnis pemula sesuai dengan judul yang saya bacakan. Uh, di sini saya ditugaskan ya karena ini webinar literasi jadi uh, ini sangat 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 penting jadi sebagai pebisnis mula, apalagi milenial seperti ini, kita harus sering-sering menggencarkan gerakan literasi jadi saya kemarin langsung setelah dapat buku langsung saya terapkan dan ternyata memang beberapa itu sudah saya terapkan dan beberapa memang ada yang belum jadi dengan membaca ini saya tahu kekurangan saya, kemudian saya tahu bagaimana kedepannya, harapannya dan lain-lain jadi, eh, perkenalkan eh, yang sebelumnya, terima kasih pada Dinas Koperasi Jawa Timur, OPTP KUKM Jawa Timur, dan seluruh panitia. Eh, mohon maaf sebelumnya, saya bukan menggurui, saya di sini eh, istilahnya cuma pindah ngopi. Kalau biasanya saya sama teman-teman eh, cerita di mana-mana, ceritanya seputar tentang kopi, jadi pindah ngopinya saat ini eh, di acara webinar literasi Perpustakaan UPTB, KUKM Jawa Timur di sini saya sedikit uh, membedah buku dan menghubungkan kan, dengan dengan bisnis yang sudah saya mulai jadi alhamdulillah uh, sedikit cerita jadi bisnis ini dimulai dua tahun yang lalu uh, setelah saya menemui uh, guru saya di pondok pesantren mengapa di sini saya dibilang co-founder karena sebelumnya saya bertemu itu guru saya sudah menjadi petani kopi tapi petani saja petani uh, petani yang itu menjual kopi mentah. Ya. Dengan berawal dari kegelian, kegelisahan saya sebagai pemuda, kemudian ada passion saya terutama di dunia wirausaha dan terutama di dunia pendidikan wirausaha. Jadi saya memang harus terjun langsung karena saya melihat peluang, saya melihat potensi sehingga saya masuk pada dua, dua, tahun 2020. Jadi ketika awal-awal malah orang-orang terkena musibah COVID, uh, usaha ini, Mono Santri ini berdiri untuk siap uh, siap move. Jadi kita memulainya malah kondisi COVID. Jadi alhamdulillah ya, di sini uh, sudah berjalan dua tahun dan masih banyak harapan kedepannya, masih banyak yang perlu diperbaiki dan terutama uh, untuk pengelolaan bisnisnya. Jadi bisnis saya di sini uh, saya memiliki sebuah komunitas tata usaha yang kita namakan namanya wono santri sedikit cerita wono santri itu kalau bahasa Jawa artinya wono atau hutan dan santri itu ya orang-orang yang biasa bergelut di pondok pesantren suka mencari ilmu agama dan lain-lain jadi uh, kita ingin uh, pengelolaan sesuai dengan nama kita ingin pengelolaan itu sesuai dengan hak-haknya hutan seperti untuk hutan itu sebagai sumber air hutan sebagai konservasi lingkungan, penghasil oksigen dan lain-lain itu termasuk salah satu tujuan bisnis kami. Kenapa kami di sini uh, fokusnya pada dunia kopi? Uh, setelah itu jadi karena kita juga berusaha dan untuk sosial juga. Jadi memang saya saya akui saya tidak terlalu full money oriented. Jadi di sini kami berusaha karena bisnis ini juga untuk memutarkan roda sosialnya juga, jadi saya harap memang saya juga banyak belajar dengan literasi, dengan dunia bisnis sehingga hasil cuannya itu bisa untuk e, bensin untuk memudar roda di kegiatan di wonosantri Ya, jadi yang pertama yang saya pahami dari buku ini dan itu memang sudah saya laksanakan. E, yang pertama kita harus bedakan antara bisnis dengan pedagang. Ya kalau pedagang saja, pedagang itu hanya hanya fokus pada jual beli produk itu saja. Jadi yang dijual e, punya barang dijual selesai dapat untung. E, seterusnya akan seperti itu, dapat barang diputar selesai seperti itu. Dan sedangkan pebisnis itu bisa melihat banyak sekali peluang, ya peluang jadi perdagangan, perdagangan seperti saya ini contoh. Jadi ibarat kita ibaratnya kita itu belajar tentang kopi, Kopi hanya salah satu komoditas di dalam dunia perdagangan. Dalam kopi itu masih bisa diputar, masih bisa dijadikan peluang, masih bisa uh, dikorek lagi kreativitasnya, inovasinya untuk uh, bisa naik kelas kita sebagai pedagang. Contoh yang saya lakukan, jadi sekarang alhamdulillah saya dulu pernah dengan berdagang kopi ini. Jadi, berdagang ini saya pernah menjadi instruktur. instruktur Kementerian Perindustrian. Jadi uh, ada kegiatan uh, bimbingan teknis wirausaha baru Ika, industri kerja menengah pengolahan kopi di Kabupaten Malang. Jadi peserta Kabupaten Malang. Ya kita mainnya apa? Yaitu kopi itu. Jadi kopi tidak hanya dijual, jual beli hanya saya jual kopi dapat untung enggak. Jadi kopi ini bisa diajarkan, bisa ditularkan uh, kemudian SOP-nya bisa diceritakan sehingga banyak orang-orang di sana itu yang mulai melek dengan uh, SOP dari kopi atau standar operational procedure dari kopi. Kemudian dengan saya geliatnya kemarin, uh, geliatnya saya mulai menggeliat di dunia bisnis kopi ini, alhamdulillah saya dulu dapat penghargaan menjadi duta duta pemuda pemuda pelopor Kabupaten Malang juara satu kategori sumber daya pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata. Kemudian E, untuk Jawa Timur, saya alhamdulillah masuk lima besar. Dan ini e, sekali lagi, jadi kopi itu salah satu komoditas dari sumber daya alam. Ya, kemudian kenapa ada contoh itu ada namanya sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Jadi lingkungannya sekali lagi, e, kenapa kita menanam kopi? Itu karena dalam kopi itu, ketika kita menanam kopi, kita harus punya naungan. Jadi naungan itu kita tanam untuk melindungi atau mencegah. Uh, dari bencana alam di lereng gunung, karena saya tinggalnya di lereng gunung, uh, tepatnya di Singosari, di lereng Arjuna, tepatnya daerah Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Istilah uh, kami menyasar bahwa kopi itu juga menjadi komoditas yang bisa untuk mencegah bencana alam, karena kita juga harus menanam di lereng-lereng gunung. Kemudian, uh, pariwisata juga sama. Sekarang, kita sedang membranding uh, kopi, namanya Edu Coffee itu menjadi pariwisata. Barusan saja, kalau e, kita barusan mulai bekerja sama dengan Malang Creative Center, Alhamdulillah, Insya Allah Malang Creative Center menjadi salah satu subjek itu yang bisa mengisi setan di Malang Creative Center dengan kol, e, dengan e, subjeknya pariwisata dan edukopi dari Wonosantri masuk di dunia di dalam e, di Malang Creative Center itu. Jadi yang saya tekankan, jadi pedagang itu harus naik kelas menjadi pebisnis ya jadi tidak hanya jualan kopi tapi juga jualan lini-lini lain itu dalam dunia perkopian jadi saya sering uh, mulai awal membranding uh, personal branding saya termasuk juga kelompok jadi kalau bisa mau mengamati jadi kami ada ada akun khusus untuk kopi namanya Kopi Lemar atau Kopi Lembah Arjuno kemudian kalau kegiatan kami saya upload di Wonosantri at Wonosantri di Instagram Disitulah e, mulai branding kelompok, dan personal branding saya juga sama. Saya mulai awal, saya mengenalkan kopi itu bagaimana. Karena background saya adalah S2 pendidikan dasar, jadi saya tahu baga bagaimana mengajarkan orang yang baru pertama kali belajar untuk mengenal kopi. Jadi, kopi itu apa? Saya kenalkan awal-awal, saya sering bikin konten seputar kopi, biasanya seputar kayak bibit kopi seperti apa, kemudian budidaya seperti apa, pasca panen produksi roasting hal-hal kecil yang simpel-simpel saya kenalkan di akun saya. Jadi saya niat untuk menyebarkan positive vibes. Jadi hal-hal e, positif yang saya lakukan itu saya sebarkan. Jadi orang-orang tahu dan itu juga menata personal branding banget. Jadi ketika kita sudah punya branding yang bagus, itu e, produk kita juga akan terangkat seperti itu. Kemudian e, untuk pondasi dasar bisnis ya. Setelah pedagang e, harus naik kelas, kita harus punya pondasi dasar bisnis. Jadi e, mindsetnya kita harus di, dirubah. Jadi saya karena saya adalah orang-orang e, orang pendidikan, jadi mindset saya sekarang harus belajar, belajar dan belajar. Jadi saya belajar bisnis, saya belajar budidaya dan lain-lain. Tapi di sini e, yang saya tekankan, jadi kita harus menjadi manajer yang baik. lagi kita harus menjadi manajer yang baik. Ini saya juga masih belajar. Karena di Wonosantri sendiri kopi yang dijual bukan hanya sekedar kopi bubuk. Jadi per saat ini kita sudah punya uh, tempat pembibitan sendiri. Jadi kita jualan bibit kopi dan sebentar lagi kita akan bibit juga uh, buah alpukat dan durian, Insya Allah. Jadi itu menjadi salah satu sub dari bisnisnya di Wonosantri. Kemudian kita punya tim budidaya sendiri. Jadi kita ada tim yang memang fokus dalam mulai perawatan bibit sejak mulai pindah dari uh, dari tempat pembibitan sampai kita menjelang panen. Kemudian instalasi pasca panen kita juga lengkap mulai dari alat uh, gilingnya kopi, kemudian alat pembuburnya kopi, alat jemurnya untuk kopi, sampai kita juga ada mesin roasting. Dan alhamdulillah uh, karena mungkin rezeki dari Allah uh, kita sekarang bahkan sudah punya Uh, tiga mesin roasting dari instansi yang berbeda, alhamdulillah kita bisa uh, menyerap beberapa program yang itu tetap kita gunakan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, termasuk masyarakat sekitar. Jadi, uh, saya selaku petani atau pengusaha kopi itu tidak hmm. bisa mel melakukan ini semuanya dengan baik tanpa manajemen yang bagus. Saya tidak mungkin bibit sendiri, mungkin berdaya sendiri. Pasca panen sendiri, roasting sendiri, bahkan pemasangan sendiri, itu ada kelemahan kita. Jadi, kita harus uh, mulai percaya dengan orang, kita ajarkan SOP dengan bagus, kita harus uh, dengarkan produk knowledge-nya dengan bagus agar kita bisa membranding produk yang kita jual. Itu bisa sampai ke telinga para konsumen. Kemudian, saya sering trial and learn, jadi bukan trial and error. Saya sebagai orang pendidikan merubah kata "trial and error". Dengan berusaha mencoba dan gagal, saya mencoba dan belajar. Jadi disinilah uh, saya selaku pendidik benar-benar belajar. Saya mulai merubah, uh, mulai uh, kami itu mulai uh, istilahnya manajemen mulai mencari SOP yang paling benar. Jadi kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari percobaan sehingga kita punya SOP yang bagus. Jadi kita bisa menciptakan sistem yang sudah jalan sampai sekarang, dan itu pun masih tetap kita terus berubah. Kemudian fondasi yang lain yaitu kreatif dan inovatif. Sekali lagi, e, jadi kopi tidak hanya e, tidak hanya sebagai produk yang dijual untuk berdagang. Di kami, e, kita harus mulai kreatif karena ada banyak barang kopi itu dan alat-alatnya juga kita manfaatkan untuk jasa pasca panen dan disinilah kita mulai jalan dalam bidang jasa oleh orang-orang titip untuk giling kopi, menggoreng kopi, sampai repacking, sampai resell dan lain-lain kita gunakan di ketika jasa pasca panen ini kemudian dalam bidang pariwisata kita juga mulai branding beberapa awal-awal tahun 2023 kita kedatangan tamu dari beberapa daer, e, beberapa sekolah yang mulai sadar pentingnya e, pengaturan ketahanan pangan termasuk salah satunya kopi. Jadi SMA kampus itu banyak kunjungan ke tempat kami itu untuk belajar bagaimana pengolahan kopi yang bagus. Ya termasuk itu adalah wisata yang saya bilang adalah wisata edukopi karena tidak hanya berwisata tapi ada edukasinya. Jadi kreativitas dan inova inovasinya itu harus kita harus kita keluarkan. Jadi kopi yang awalnya cuma awal pembentukan cuma biji sekarang sudah ada jasanya, ada edukasinya bahkan sekarang kita mulai ada bikin sabun dari ampas kopi itu kemarin ke kerjasama dengan Universitas Jember kita dapat program dari Kemendikbud untuk bikin sabun dari ampas kopi itu salah satu inovasi yang berusaha kita tekankan itu kedepannya harus tetap kita laksanakan karena bisnis itu akan terus berubah, kita harus ikutin atau kita akan mati di telan bisnis itu sendiri. Jadi eh, fondasi yang kedua itu kreatif dan inovatif. Kemudian kita leadership sekali lagi eh, leadership ini kita nggak bisa menjalankan semua ini sendirian. Kita butuh anggota, kita butuh mentor, kita butuh kawan-kawan yang sevisi dan misi untuk sebagai pengurus itu untuk melatih kemungkinan kita jadi tetap kelola usaha kita karena juga ada organisasi jadi di kami ada perkumpulan komunitas santri itu sudah legal SK Hukum dan HAM RI SK kemham RI kemudian kita punya kelompok tani hutan yang itu sudah terdaftar di Dinas Kehutanan Jawa Timur kemudian ada tata kelola usaha kopi dan edukasinya dan saat ini anggota yang tercatat e, sekitar 175 kakak jadi uh, berusaha bermanfaat sebaik mungkin dengan memanfaatkan uh, potensi dari dealer gunung Arjuna dan pemberdayaan dari petani sekitar. Dan pondasi yang, yang terakhir, uh, yang pondasi selanjutnya ada aksi reaksi. Jadi ini akan berakibat ketika kita punya branding yang bagus, kita punya kualitas kopi yang bagus, itu akan menghasilkan reaksi. Ya, jadi alhamdulillah jadi branding kami tidak sia-sia sekarang kami sudah kalau tamu dari Marang Raya insya Allah sudah biasa sudah biasa bermain ke Wonosantri santri baik itu mereka kunjungan atau mungkin bertamu santai e, kita kalau mulai branding keluar tahun kemarin sudah ada dari e, Dinas Kehutanan Jawa Timur dari petani-petani kopi daerah daerah Mojokerto daerah Jombang, daerah Nganjuk itu ke untuk belajar pengolahan kopi. Dan kita juga mulai uh, brandingnya sampai kita datangi dari tamu dari sekda dan para petinggi dinas daerah Bone Bolango Kuruntalo. Ini sebuah kerjasama kami dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UB. Jadi Brawijaya sekarang mulai ketika ke belajar kopi itu semuanya berkunjung ke Wonosantri. Karena selain dekat itu juga kita sangat mendukung sekali dengan penelitian dan pengabdian masyarakat jadi Boni Bulangu Gorontalo Sulawesi sudah datang ke Wonosantri dan Alhamdulillah di akhir tahun kemarin kita sudah bisa mengklaim bahwa kita sudah ber bertaraf internasional karena kita kemarin kedatangan tamu summer course dari Universitas Frawijaya itu dari University Putra Malaysia jadi mereka belajar ke Wonosantri untuk pengolahan kopi dan kaping kopi asli di lereng Arjuna. Jadi alhamdulillah tidak sia-sia branding yang kita lakukan segala sesuatu untuk menjaga kualitas yang sudah kita jaga sehingga sampai sekarang kita sudah banyak teman-teman yang bisa menceritakan apa itu Wonosantri, bagaimana itu rasanya kopi lemar. Kemudian prinsip estafet. Jadi pondasinya kita tidak sekali lagi tidak bisa menjalankan sendiri. Kita harus punya tim yang itu bisa menjalankan roda bisnis kita. Jadi, semuanya, kalau kita pegang sendirian, kita pasti capek, kecuali di awal. Di awal memang kita sendiri, tapi ketika kita sudah mulai butuh, kita mulai butuh uh, teman, kita mulai butuh kawan untuk pengelolaan. Kita wajib mendatangkan atau wajib wajib sama, bers berserikat, dan berkelompok untuk menjadikan estafet ini bisa jalan. Jadi, kita di PONOSANTRI itu sudah mulai hulu sampai hilir ada, dari pembibitan kopinya, budidaya, pasca panen produksi, sampai pemasaran, sampai kita juga punya relasi kafe-kafe di Malang Raya juga sudah ada. Dan ini uh, kita dari pebisnis itu harus menerapkan namanya tidak hanya customer service, tapi harus ada namanya customer experience. Jadi, jadi ketika pelayanan itu juga ketika tidak hanya sekedar senyum, tapi juga harus memudahkan. Dan kita harus melibatkan uh, konsumen kita. Jadi maksudnya gini, oke, okay, ketika orang-orang sudah biasa beli kopi kita secara offline, jadi orang-orang tinggal datang, tinggal datang, kita kasih senyum, kita kasih pengetahuan seputar kopi, tanya kopi apa, selesai. Dan kita minta review. Ya, sekali lagi kita minta review untuk mendapatkan customer experience Jadi mereka akan merasa bahwa kita beli kopi juga diikutkan untuk menjaga kualitas mereka Sekali lagi mereka akan ikut merasa memiliki dan mencinta dengan produk yang kita lakukan Jadi itu namanya penerapan customer experience Jadi kita juga mulai uh, menganggap itu sebagai hal yang wajib Karena juga itu memudahkan kita memiliki pelanggan loyal, ya customer experience harus mudah. Kalau orang-orang offline ya pak pergi ke pabrik atau tempat produksi kita, tapi ketika orang-orang butuh untuk online kita sudah ada sih kan namanya uh, e-commerce e atau belanja tempat pasar online ya. Dan itu juga banyak nego. Biasanya orang-orang ketika tidak mau lewat e-commerce mau manual karena kita juga punya reseller dari beberapa daerah di situ mereka juga minta potongan harga dengan deal, deal yang cocok kemudian mereka minta kirim dengan harga yang paling harga kargo yang paling murah itu enggak masalah jadi manfaatkan sosial media sebaik mungkin kalau bisa misalnya ada DM atau mungkin ada direct messenger dari Instagram inbox dari Facebook bisa diarahkan langsung ke WhatsApp karena jujur WhatsApp sekarang sedang uh, sedang bagus-bagusnya. Jadi ke kegiatan kita berkomunikasi itu lebih tepat ketika menggunakan WhatsApp kayak gitu. Jadi customer experience yang pertama harus mudah. Kemudian ketika mudah, kita akan punya namanya pelanggan setia. Jadi pelanggan setia ini yang wajib kita rawat keberadaannya. Karena e, biaya kita menjaga pelanggan setia itu akan memangkas biaya pemasaran dibandingkan mendatangkan pelanggan yang baru. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita sudah punya orang-orang yang beli kopi kita sebulan sekali, bahkan ada yang mungkin dua minggu sekali, itu mereka sudah setia berarti. Setiap bulan pasti ada. Ada yang belinya cuma dua bulan sekali, ada yang tiga bulan sekali, bahkan cuma nyantol sekali. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau nyantol sekali mungkin e, mereka sekedar lewat, orang jauh. Tapi kalau sebulan itu pasti beli, itu termasuk pelanggan yang setia. Jadi kita rawat keberadaannya. Jadi kita tanyain, kita kadang beberapa beli pro, berikan promo. Karena ketika kita mau nyari pelanggan baru, kita harus punya tes pasar baru dan itu lebih mudah mending kita merawat pelanggan setia kita. Jadi loyal konsumen itu harus kita rawat sebaik-baiknya karena penghasilan paling banyak itu dari pelanggan-pelanggan yang setia pada kita. Seperti itu. Kemudian poin penting dari pelayanan yaitu, tidak alergi dengan komplain. Ya, tidak alergi dengan komplain. Jadi, kami dengan berbesar hati, kita mesti minta review untuk pembelian kopi. Jadi, e, komplain itu akan membuat bisnis kita berkembang, karena komplain ketika mereka komplain, pasti mereka punya celah. Ada pengalaman, misalnya kita. Ada kok orang komplain ketika beli kopi, kok rasanya sedikit beda dengan yang kemarin. Harus kita telisik, berarti ada di daerah roasting atau di kawasan penyangraian itu. Kita cek apakah benar itu batch berapa atau keberapa, tanggal berapa. Kemudian, kalau itu lebih jauh lagi, kita harus telusur bahan baku. Itu yang akan membuat kita berkembang. Jadi, ya, namanya juga manusia, juga pasti ada kesalahan. Kita tetap menjalankan quality control dengan baik. Karena itu yang membuat kita akan semakin uh, bertahan, kemudian kita tetap dicintai oleh pelanggan setia. Jadi jangan pernah lagi dengan komplain. Kalau bisa kejar mereka untuk memberikan review. Jadi ada kedekatan atau bonding yang tercipta ketika kita dapat uh, pelanggan yang itu bisa memberikan unek-uneknya. Jadi mereka juga punya saran dan lain-lain. Itu kita terima dengan bagus agar uh, bisnis kita berkembang. Kemudian perhatikan kebutuhan pelanggan, ya. Kebutuhan pelanggan ini seperti banyak, seperti contoh aja. Ini saya contoh kecil yaitu tentang roasting. Banyak pelanggan, Mas, saya ada yang pelanggan jasa ini. Ada saya mau uh, merostingkan kopi arabica. Saya request arabicanya agak agak jangan terlalu gelap, jadi arah medium. Kemudian nanti sekalian digiling dengan kondisi agak kasar. Oke, itu kita catat semua. Kita e, ketika masuk itu sudah ada catatan. Jadi siapa, kemudian berat berapa, kita timbang nanti diambil tanggal berapa. Itu kita semuanya kita catat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi mereka nyaman dengan oh ya, ini hasilnya sesuai dengan apa yang inginkan. Karena selera ya, selera kopi itu selera e, tergantung masing-masing ada yang mau dijual lagi, ada yang mau dibikin sendiri, ada yang dikasihkan ke orang lain. Jadi pelanggan beda-beda yang datang, sehingga kita harus mencatat dan memperhatikan. Setelah itu kita bisa mengutipkan, oh sekarang pelanggan banyak yang profilnya berubah senang kayak gini, profilnya senang kayak gini, banyak pelanggan yang uh, cuma ingin goreng gelap dan lain-lain. Itu harus kita perhatikan agar bisnis kita berkembang. Dan kemudian langkah penerapan dari servis, ya ketika berbisnis kita terbiasa dengan pelayanan. Langkah penerapan yang pertama kita harus tahu tentang produk knowledge atau pengetahuan produknya. Di kami eh, setiap anggota mesti kita ceritakan kopi itu mulai dari jenisnya Robusta apa aja ada Robusta pasar dengan harga berapa. Kemudian eh, filosofi Robusta namanya di kami ada Robusta Sumberawan itu salah satu dusun di desa. Kemudian ada fine Robusta Robusta yang premium. Harganya pasti lebih mahal karena apa SOP-nya lebih panjang dan lain-lain itu kita kenalkan pada setiap anggota dan setiap teman-teman di, di, di si Wonosari juga ada beberapa teman yang eh, magang dari Brawijaya di situ kita juga jelaskan bahwa ketika nanti ada orang tanya mereka bisa menjawab sehingga tidak ada pertanyaan ketika beli mereka paham ada harga ada rupa ada rasa ya kita jelaskan ada Arabica Arabica Wonosari kenapa namanya Wonosari Uh, karena itu salah satu dusun di desa, jadi kita juga bekerja sama dengan de desa. Kita branding kopi ini mewakili lereng Arjuno. Kemudian ada Lemar yang itu ada namanya Lemar Speciality. Speciality itu kita jelaskan bahwa speciality itu adalah grade kopi Arabica tertinggi. Jadi uh, alhamdulillah sedikit cerita tentang kopi Lemar, bahwa kopi Lemar atau Lembar Arjuno itu yang kita catat dua kali juara nasional. Yang pertama tahun 2018 kita menang juara lelang nasional di Bali juara 3 dan harganya saat itu Rp305.000 per kilogram. Kemudian tahun 2021 kita juara kaping tertinggi acaranya William Edison kolaborasi dengan Suci itu nasional juga kita juga juara kaping tertinggi atau tertinggi nomor satu nasional jadi, itu kita jelaskan kenapa harganya sekarang di kami itu yang pupuk kopi lemar sekarang Rp 300.000 ya, karena itu, karena ada SOP yang ada, kemudian kita juga ada beberapa sertifikat yang mendukung bahwa kopi ini benar-benar kopi yang enak dan spesial atau premium. Jadi, ada segmen pasar sendiri-sendiri, jadi ketika banyak orang yang kok kopinya mahal, berarti itu bukan segmen pasar uh, kalian, jadi bukan segmen pasar orang-orang kok saya nyari kopi Arabica yang biasa saja berarti segmennya Arabica pasar ada yang saya udah biasa minum kopi Robusta Sembrawan sudah enak berarti udah segmennya itu aja jadi kita tidak memaksa orang karena kopi juga selera jadi kita jelaskan saja itu produk knowledge nya nanti orang-orang pasti akan memilih karena di situ ada rupa, ada harga, dan ada rasa jadi seperti itu dan kita juga berikan sedikit polesan bahwa kopi kopi-kopi yang kita jual ini juga berasal dari anggota sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat juga ada, jadi itu adalah sisi sosial yang mungkin bisa kita angkat karena kita double money oriented, kita masih ada sisi sosial yang itu masih kita kerjakan sampai sekarang dan di sini lah, ya, temukan peluang jadi setelah kita tahu produk knowledge nya, kita harus menemukan peluang, ini e, terbaru jadi dengan Malang Creative Center uh, baru karena nanti rencana Malang Creative Center rencananya bulan depan baru launching Rencananya dihadiri Presiden dan mungkin Menteri BUMN, BUMN Jadi kita masuk di lini edu wisata yang itu masuk di Dinas Pariwisata dan kemungkinan Dinas Koperasi sepertinya jadi disitulah kita pertemukan peluang. Jadi yang kopi sekedar baik tadi kita harus naik kelas jadi sekedar dagang beli kopi bubuk dijual dapat untung berapa persen selesai. Kita sekarang sudah masuk edu wisata. Jadi naik kelasnya harus sampai saya gitu. Jadi ada peluang itu yang kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa kita harus kerjasama dengan orang lain. Jadi produk tidak hanya hanya berupa barang dan edukasi dan pariwisata sekarang menjadi salah satu solusi ekonomi kreatif saat ini ekonomi kreatif sedang digaungkan karena itu kita harus siap berubah kita harus siap menghadapi zaman agar bisnis kita bisa berkembang kemudian jangan lupa monitoring dan evaluasi di kami monitoring evaluasi seringnya kita lakukan seminggu sekali dan itu dalam event kalau kita bilangnya ngopi sangat ngajine, jadi kita ngopi tapi produktif jadi para pengurus berkumpul, teman-teman anggota juga berkumpul. Di situ kita ngopi santai, sedikit ada tambahan ilmu-ilmu ngaji sedikit, dan juga kita bahas tentang perkembangan tata usaha kita. Bagaimana usahanya, kemudian keluhannya bagaimana, komplain-komplain yang ada bagaimana. Itu semuanya kita eh, kita review agar bisnis kita bisa berkembang. Jadi itu menjadi hal yang wajib karena SOP-nya kita harus kita mau ingin kita berkembang, kopi ada SOP-nya, penjualan ada SOP-nya. Jadi kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Dan evaluasi juga dilakukan untuk menata kedepannya. Jadi kita tidak bisa bergerak sendirian. Kita harus banyak usulan visi-visi orang-orang yang kita anggota-anggota yang sudah menjadi pengurus itu menjadi uh, tujuan kedepannya untuk apa. Dan ini sedikit tips dan trik untuk uh, dari buku ini. Jadi sebagai pebisnis uh, mula, saya juga menggunakan dan itu memang saya 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 lakukan yaitu pertama word of mouth. Jadi itu istilahnya kata-kata dari mulut dari mulut ke mulut ya istilahnya. Jadi kita mengembangkan bisnis juga kita masih harus menggunakan cara yang tradisional. Uh, jadi mulut ke mulut, jadi kopi ini enak. Kemudian, kok di Wonosantri itu banyak tamu. Kok kopinya ini rasanya beda, kok kopinya mahal dan lain. Itu kita jelaskan. Jadi, pengetahuan seputar produk knowledge tadi harus sebarkan pada anggota-anggota, dan itu disebarkan ke uh, yang lainnya. Jadi, menyebar. Jadi, orang-orang tahu sekarang banyak orang yang sudah kepentok atau mungkin kecantol namanya kopi lemar yang kopi sudah enak jadi sekarang kopi yang biasa-biasa sudah malah nggak mau karena sudah biasa dari mulut ke mulut dan dirasakan enak sekarang malah kecantol nggak bisa beralih kopi yang lain jadi word of mouth itu termasuk tip dan trik yang bagus ya jadi kita kenalkan produk kita pelan-pelan bisa kasih tester bahwa bahkan dulu kami pada waktu awal-awal membuka usaha ini itu Uh, kita sebarkan kopi tester itu di seperti di masjid beberapa tokoh agama tokoh masyarakat kita kasih kopi gratis untuk dihidangkan pada hari raya Jadi itu termasuk salah satu trik kami untuk bahan promosi Setelah itu baru ketika sudah cocok ke cantol mereka akan pasti balik dan setelah balik kita harus rawat sampai sekarang jadi itu salah satu trik di awal, jadi kita gunakan mulut ke mulut, kita branding dengan yang bagus sehingga uh, bisnis kita, penghasilan kita bisa meningkat. Kemudian packaging, kami juga masih belajar untuk packaging. Jadi ada sedikit beberapa apa uh, pembelajaran karena di tim kami packaging juga ada sendiri. Jadi kita bedakan beberapa segmen dan itu biasanya setiap tahun kita berubah. Jadi kita berubah. Uh, Berusaha mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita ngikutin bagaimana sekarang. Karena itu, packaging ya, silent sales menjadi sales yang diam, ya, lewat packaging itu kita kenalkan bahwa perlu kita dari mana, kemudian e, juaranya apa, dan lain-lain, itu lewat packaging itu. Dan sekali lagi, promo untuk anggota, jadi di kami e, untuk menjaga keloyalan pelanggan, itu kita ada promo anggota. Jadi sebut saja kita saya buka di sini misalnya anggota itu anggota itu kita kasih promo 10% mesti potongan. Kemudian reseller kita potong 10%, apalagi nanti pembelian banyak kita bisa meningkatkan ni 15%. Kemudian pelanggan loyal dan pelanggan baru itu juga ada potongan sendiri. Jadi promo ini akan menjaga kita karena perputaran uang paling banyak yang sudah saya catat di database. Uh, Akuntansi kami itu adalah banyak pelanggan-pelanggan ini -pelanggan sudah loyal, karena mereka nggak mau beranjak ke yang lain. Apalagi sekarang, pesannya sudah enak, tinggal WA, mungkin WA ke saya, mas beli kopi satu kilo, oke, okay, tinggal gitu aja, tinggal kita antar. Selesai, nggak bingung nyari harus online, harus kemana, dan lain-lain. Mereka sudah dekat, apalagi ketika mas tolong diantar, oke kayak gitu. Jadi, uh, kita harus mempertahankan pelanggan-pelanggan yang loyal itu dengan beberapa promo. Dan uh, ini untuk meningkatkan pendapatan. Yang pertama kita harus setting goal. Ya sekali lagi kita harus tujuannya kita usaha itu apa. Jangan cuma jalan trial and error, tapi kita harus trial and learn. Jadi tidak mencoba dan gagal, tapi kita mencoba dan belajar. Jadi uh, contohnya seperti kami, kita harus ada penghijauan, kita ada pengin jadi inkubator bisnis. Kita kedepannya Jangan Singosari itu adalah kawasan ekonomi kreatif. Jadi kita pengen kita pengen menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi sekali lagi kawasan ekonomi khusus Singosari itu adalah dari Kemenparekraf dan itu kita pengen merawat bahwa sisi-sisi lain di lereng gunung, terutama di Singosari. Karena sekarang kita sudah janjian dengan tiga desa di, penyangga di Singosari, mulai desa tetangga desa Gunung Rejo, biasa kelompok itu menjadi penyangga hutan di Singosari itu kita istilahnya semayanan bahwa kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri jadi ketika kita ada bisnis atau mungkin program dari pemerintah kita harus menyambutnya dan siap dengan perubahan itu karena kalau tidak begitu kita pasti akan mati, kita harus siap berubah atau mati jadi itu merupakan kunci yang saya eh, dapatkan pembelajaran ketika ada COVID kemarin jadi kalau kita menunggu COVID, itu yang yang sempat dibicarakan guru saya. Jadi kalau kita menunggu COVID selesai, itu sama saja kita seakan-akan sebagai mohon maaf seperti ojek pangkalan yang menunggu ojek online untuk bangkrut. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita harus berubah. Kalau sekarang sudah waktunya online, ya udah online. Kita harus sekarang berubah, kita harus adaptasi dengan zaman. Kemudian ada tips untuk pasar komunitas. Jadi alhamdulillah di kami, karena uh, basicnya kami juga berkomunitas, jadi Wonosanto itu punya kerjasama dengan BUMDes, dengan desa, dengan ormas seperti Ansor Banser di Singosari, kemudian dengan Majelis-Majelis Ngopi Sangajini, kemudian ada dari kampus-kampus. Jadi, kampus-kampus uh, seperti Brawijaya, UM, dan lain-lain itu menjadi komunitas kerjasama kita. Jadi meskipun tidak mereka tidak menjual uh, beli tentang produk, mereka bisa membantu kegiatan terus mereka bisa mendukung untuk penelitian di Wonosantri. Bahkan terbaru uh, saya catat uh, penelitian di Wonosantri yang buku sudah ada. Jadi kami tidak kalah juga jadi saya sedang menata di kita punya uh, rak buku di Wonosantri sudah ada sekitar 40 40-an judul karya ilmiah dari mahasiswa yang itu sudah kita sudah kita tata di Wonosantri. santri jadi aneh kan saya dulu dianggap kopi hanya sekedar produk sekarang bahkan Wonosantri santri punya buku-buku karya ilmiah kerjasama dengan mahasiswa dan kampus-kampus di Malang Raya terutama jadi kita harus menjadi pebisnis atau pedagang yang naik kelas jadi bukan sekedar kopi saja tapi banyak sisi lain yang itu bisa kita olah dan ini tantangan masa kini yaitu berubah atau mati dan pilihan kami menjadikan edukasi itu menjadi pilihan utama. Jadi, oke okay, Wonosantri dengan kopi lemarnya, dengan kopi-kopi bubuknya itu tetap jalan. Tapi edukasi menjadi salah satu pilihan kita. Makanya kita uh, jalankan sampai sekarang. Uh, kita, kita sangat mendukung dengan adanya penelitian, kemudian kerjasama pemberdayaan masyarakat bersama kampus atau dinas itu biasanya sering untuk melakukan acara di monosantri apapun jadi ketika kita bisa menyerap kita kita laksanakan kita datangkan anggota kelompok tapi kita tidak bisa kita pasti uh, komunikasikan dengan yang lebih berwenang seperti mungkin ke desa atau mungkin ke kecamatan jadi kita uh, berusaha agar bisa menyerap banyak hal yang itu bisa kita gunakan untuk kemanfaatan orang banyak dan kita harus survive dengan memperbanyak mitra. Ini salah, uh, beberapa contoh saja mitra yang saya sebutkan. Ada BUMDES dari organisasi masyarakat, majelis-majelis, kemudian desa-desa sebelah. Sampai kita sudah tekan MOU itu dari uh, Amsterdam Coffee and Roastery. Jadi kita mulai 2017 itu sudah kerjasama dengan namanya Amsterdam Coffee and Roastery. Uh, adalah salah satu kafe di Malang yang saya rasa lumayan bagus, sangat rekom, punya roastery sendiri, dan itu yang punya adalah juri kopi internasional. Jadi kita menggandeng beliau, itu sebagai quality control kopi kita. Jadi kalau produk kita, kita kalau di Amsterdam jualnya produk green bean atau siap goreng. Jadi digoreng tetap atas nama lembah Arjuna Malang, dan itu sudah... Disebarkan ke nasional. Jadi pasarnya sudah nasional. Itu karena kita bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu. Jadi survive-nya kita dengan berbanyak mitra. Sehingga mitra itu adalah pasar bagi bekas sendiri, Pasar komunitas. Sehingga kita ke depannya tidak merasa sendiri. Karena kita banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Dikerja, termasuk dengan beberapa kampus. Dan yang eh, terakhir sebelum selesai. Eh, kita. Dengan segala pencapaian tadi kita harus sediakan space sendiri Jadi oke okay, kita sangat ulet dengan uh, ber berbisnis ya Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa semua pencapaian juga ada tahapan-tahapannya Kita harus bersyukur yang ada Misalnya sudah sampai tahap ini Kemudian sudah sampai penjualan seperti ini Itu akan membuat kita bisa semakin menghargai diri kita sendiri, jadi tidak dikejar semuanya dengan uang. Ya, memang cuan eh, itu penting, tapi mungkin kebahagiaan itu juga sangat penting. Dan ini mungkin terakhir sebelum saya tutup, itu ada namanya oto dari Wonosantri, yang membuat kita sekarang dari kawan-kawan di Wonosantri itu membuat kita harus berusaha sebaik mungkin yang itu menghubungkan dua hal. Jadi mutunya berbunyi ikhtiar sebagai doa lahiria dan doa sebagai ikhtiar batinia. Nah, kami dari Wonosantri menggunakan mutu ini sebagai dasar untuk bergerak. Jadi kita tetap menanam kopi, kita usaha budidaya, menggoreng, goreng kopi, kemudian jualan produk, edu wisata dan lain-lain itu sebagai ikhtiar lahiriah kita. Tapi doa-doa juga uh, kita laksanakan karena itu akan mengencangkan uh, mindset kita hati kita agar karena kita juga punya Tuhan yang itu bisa membuat kita tenang kita percaya pada rezeki dari Tuhan dan itu membuat kita menyeimbangkan antara ikhtiar lahir dan doa batin jadi dua-doanya itu bisa kita laksanakan Mungkin itu sedikit dari saya, e, mungkin saya kembalikan pada moderator, e, bisa mungkin lanjut tanya jawab, kalau mungkin saya bisa jawab, saya mungkin jawab sebisanya, kalau nggak bisa mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa membantu atau mungkin menjadi PR buat saya. Demikian e, saya mewakili dari Wonosantri Muhammad Ali Mahrus, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kak atas um, materi dan juga ringkasan dari buku yang telah uh, kakak berikan kepada kami. Yang terpenting yaitu bisa dilihat dari tips dan triknya ya Kak ya terkait dengan bagaimana cara kita memperkenalkan produk yaitu dengan cara mulut ke mulut seperti itu dan juga ditambah dengan promo-promo e, untuk pelanggan-pelanggan loyalitas yang sudah lama dan juga terkait dengan pelanggan baru yang akan mencoba produk kita seperti itu ya kak ya lalu packaging itu juga adalah salah satu dari usaha marketing yang memang diperlukan e, terkait dengan bisnis yang sedang dibangun seperti itu ya kak Markus ya Iya kak. Iya, dan juga ada kalimat yang saya uh, cukup sangat senang mendengarnya ya kak ya, yaitu jangan lupa bahwa kesuksesan itu ada tahapnya, harus terus bersyukur, cuan memang penting, tetapi kebahagiaan itu lebih penting, seperti itu. Baik terkait dengan acara lanjutannya, yaitu langsung tanya jawab bisa dilihat dari chat kolom chat bisa diperlihatkan mungkin sudah ada saya lihat tadi yang atas dulu nah dari SR7 sebentar Oke, ini langsung tiga pertanyaan nih, Kak Markus. Nih, satu: yeah. perbedaan robusta dan arabika selain lokasi lahan dan ketinggian terkait selera arabika atau robusta keunggulan komparatifnya seperti apa? Dua, kalau kita ingin memulai usaha ini, manajemen 4P yang kita terapkan terkait segmentasi pasar apa perlu juga diperhatikan. Yang ketiga, missing dengan produk pabrikan pada jenis kopi diperlukankah originalitas berpengaruh terhadap brand kita? Terima kasih. Silakan langsung dijawab Kak Markus. Siap. Terima kasih dari SR7. Iya. Ya, saya jawab sebisanya eh uh, sesuai kemampuan saya. Ya, jadi eh, yang pertama perbedaan Robusta dan Arabica selain dari lokasi lahan, ketinggian, terkait selera Arabica, Robusta, keunggulan komparatif advantage-nya di mana? Oke, okay. yang pertama perbedaan Robusta dan Arabica selain lokasi lahan dan ketinggian. Jadi eh, yang pertama kita harus tahu kita mau mengunggulkan kopi jenis apa? Karena itu kita memilih. Jadi di kami Memang yang paling kita angkat adalah Arabica. Jadi Arabica harus bagus itu di atas ketinggian 800-900 mdpL ke atas. Itu wajib karena mungkin dari segi budidaya Arabica itu bisa bisa tumbuh, bisa tumbuh ketika uh, ditanam di robusa, Tapi rasanya akan lebih hambar. Kemudian uh, lokasi lahan ketinggian selera, ya. Jadi Sekali lagi saya banyak bicara tadi, bahwa kopi itu selera. Kita nggak memaksakan orang itu kopi dengan suka dengan kopi robusta, suka dengan kopi arabica, sama dengan di kafe di hilir itu. Ya semuanya orang-orang suka single origin seperti Toraja, Gayu, kemudian Dampit, dan lain-lain. Semuanya nggak harus kita paksa suka sekarang. Nah, banyak orang yang ke, ke kafe cuma beli es kopi susu, nggak masalah. Itu pilihan mereka. Tapi ketika bilang selera, jadi kita harus cerikan bahwa kopi robusta itu akan lebih dominan dirasakan akan dominan pahit, kemudian kafein lebih tinggi, asam lebih rendah. Kemudian arabica, lah arabica ini kopinya akan cenderung pada asam, kemudian kafeinnya lebih rendah, tapi asam, acidity atau asamnya lebih tinggi. Dan itu kopi arabica itu yang sering disering uh, diulik oleh Ciri-ciri kopi bahkan dunia internasional, karena keunggulan kopi Arabica itu akan berbeda tiap gunungnya. Di kopi Arabica Gunung Arjuna akan berbeda rasanya dengan kopi Arabica Gunung Kawi, Gunung Bromo, Gunung Semeru. Jadi, ketika kenapa kami memilih Arabica lereng Arjuna, yaitu karena punya keunggulan sendiri. Jadi, eh, advantage-nya itu sangat tinggi ketika banyak dulu orang-orang merasa bahwa mana di gunung, gunung Arjuna apakah punya kopi punya saya jadi meskipun nggak banyak tapi kita punya kopi yang benar-benar single origin kopi lereng Arjuna terutama Arabica dan itu kita ikutkan lomba kita ajukan kurasi dan lain-lain itu akan mengunggulkan uh, brand kita karena banyak juri-juri kopi itu juga pengen ngulik ketika nyari kopi Arabica Arjuna ke kemana ya udah kita arahkan ke Wonosantri dan itu punya rasa tersendiri termasuk di Wonosantri arabikanya itu di kami kami proses secara semi wash ada yang honey atau madu ada yang natural dan di situ punya rasa masing-masing tapi punya ibu rasa yang pertama ada asam jawa jadi asamnya lebih ke asam jawa kemudian tetes tebu e, tamarin dan karamel itu ibu e, rasa paling umum yang ditemukan di kami jadi ketika orang-orang mau nyari kopi arjuna itu akan menjadi keunggulan jadi kenapa kita e, seleranya Arabica karena itu bisa banyak diulik nanti dibuat filter rasanya gimana dibuat uh, Espresso gimana dan lain -lain. itu sangat meng, meng, Menguntungkan sekali Kemudian yang kedua kalau kita memulai ulang jaman jaman 4 Yang men, 4, Kalau memulai Kalau memulai uh, Kami dulu masih Ada dua segmen aja Yes ada kopi murah Sama kopi uh, Mahal gitu aja karena sekali lagi saya kami dulu ya trial and learn ya kita baru menyisipkan beberapa produk juga karena perjalannya waktu jadi awalnya saya ya jelas ada segmentasi pasar karena nggak semua orang harus kita paksakan kita paksakan untuk beli kopi yang mahal dari kita akhirnya kita tawarkan ini ada kopi yang murah dengan uh, jen dengan jenis robusta ini ada yang mahal dengan jenis arabica lama-lama orang-orang juga nyari uh, ada nggak robusta yang lebih enak akhirnya kita juga ke uh, anggota bilang harus robustanya harus yang petik merah yang mana disendirikan dan itu harganya juga pasti beda Beli dari petani harga beda kita goreng dan itu rasanya pasti beda kemudian ketika ada saya lebih uh, saya suka kopi lemar arabica tapi tapi di situ saya keberatan dengan harganya ya udah kita kasih sisi yaitu nama kita akhirnya temukan peluang dan kita perhatikan kebutuhan pelanggan jadi ada kopi arabica yang itu segmennya segmentasi pasar harganya lebih turun dan tetap rasanya arabica akhirnya orang-orang oh ya terima kasih saya butuh kopi yang seperti ini jadi uh, tidak harus kita perfect untuk memulai ya ini yang kami lakukan karena kami trial and learn jadi kami mencoba belajar sehingga segmentasi pasar yang itu kita hmm, mencoba kita sesuai dengan kebutuhan pelanggan kemudian yang ketiga terakhir mixing dengan produk pabrikan pada jenis kopi diperlukankah originalitas berpengaruh terhadap brand kita terima kasih jadi eh, itu akan menjadi setting goal tadi setting goal atau prinsip usaha masing-masing jadi di kami itu tidak pernah atau kami hanya fokus pada kopi murni jadi robusta murni arabica murni mixing pun atau dalam kopi itu blend itu kita hanya mencampur kopi murni dengan kopi murni jadi e, tidak ada tambahan dari pabrikan yang lain karena kita brandnya itu kopi murni dan kopi itu sehat jadi kami sedang sedang kampanye juga untuk kopi sehat. Jadi kenapa banyak banyak cerita kawan-kawan uh, yang uh, main ke santri itu awalnya uh, sensitif banget, sensitif sekali dengan uh, minum kopi. Jadi ketika minum kopi asam lambungnya naik. Kemudian minum kopi muntah-muntah. Ada salah satu orang yang seperti itu. Akhirnya kita tawarkan coba diminum kopi Lemar atau Arjuna ini yang murni sudah bersih tanpa gula, dan akhirnya mulai masuk, dan sekarang menjadi pengopi handal. Sekarang jadi keadaannya udah biasa dengan kopi, karena itu kopinya harus kopi murni. Karena uh, dari SOP dari kami, dari SOP di Santri itu sangat ketat pada uh, penjagaan kualitas. Di kami, kopi lemar itu penyusutannya hampir satu banding 8 jadi maksudnya gini, ketika ada 8 kg cherry kopi petik merah itu harus sortasi dulu, kemudian dipulping dulu, dikeringkan dulu di dom, pengiringannya bukan di di bawah atau di lantai atau mungkin di terpal, kemudian di huling dulu dengan alat alat yang khusus, kemudian ada di grading, ada di fake process. Jadi 8 kg cherry itu cuma jadi 1 kg green bean. Bahkan ketika digoreng lagi satu kegaram green bean menjadi cuma 800 gram. Jadi susunya sangat banyak dan itu memang kita jaga. Itu SOP dari kami dan itu hanya bisa dilakukan di kami karena e, sopnya SOP-nya harus penuh mulai dari bibit sampai akhir. Jadi ketika kita punya originalitas kopi ini benar-benar kopi Arjuna yang diproses dengan bagus petik merah dan lain-lain itu akan berpengaruh pada brand. Sekali lagi banyak orang berkunjung Uh, ke Wonosantri, karena itu pengin tahu kopi Lemar, tapi tidak hanya Lemar saja. Jadi, kita mulai ketika berkunjung ke Wonosantri, kawan-kawan diajari bagaimana itu roasting, bagaimana penjemuran yang baik, atau mungkin bagaimana penyeduhan dasar. Karena orang-orang uh, juga kita ajarkan, ketika menghidangkan kopi di rumah juga ada takarannya, biar bikin kopi itu tersesuai dengan standar. Ja, jadi, begitulah. Jadi, originalitas itu saya rasa sangat mengaruh jadi ketika kopi kita sudah ada, sudah bagus dan sudah ter SOP dengan bagus, itu akan mendatangkan pelanggan pasti datang sendiri dan pasti akan setia, tidak mau beralih ke kopi-kopi yang lain. Itu dari saya. Ya. Saya kembangkan lagi pada moderator. Ya. Terima sekali, terima kasih sekali Kak Markus terkait dengan penjelasannya. Ini juga dari SR7 sudah mengatakan terima kasih Kak sudah tercerahkan sama -sama. seperti itu ya kak ya bahwa tadi juga ada satu hal yang baru yang saya baru tahu terkait dengan uh, individu yang mengidap mah atau mungkin memang nggak cocok sama kofinya itu bisa jadi karena tipe kofinya ya kak ya bukan karena Benar. memang tubuhnya menolak seperti itu mungkin dengan tadi kopi yang sudah ditawarkan oleh pak kak Mukis terkait dengan kopi lemar begitu iya. ya, iya yang kopi yang benar-benar murni, yang tidak dicampur dengan kopi pabrikan manapun, seperti itu dengan proses yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Ini sudah ada yang raise hand, yaitu no. Bapak Tri Halo, Bapak, apakah ingin bergabung dengan kami? Halo. Atau mungkin kepencet saja, seperti itu, Kak. <laughs> Baik, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya saja, yaitu dari fitrah Izu Falak, yaitu bagaimana caranya mencari modal usaha, fundraiser, dan mitra bisnis, Kak. Silakan, Kak, e, bisa dijawab. Oke. Uh, jadi gini yang kami lakukan di Wonosantri uh, Alhamdulillah ya di Wonosantri itu jelas modal usaha adalah bahan baku yang saya garis bawahi jadi di kami di tim pengurus kami itu ada supplier bahan baku kopi jadi Alhamdulillahnya jadi kita itu uh, bisa ambil dulu selain awal iuran, iuran untuk berdiri ya kita mulai, ini ada bahan baku kopi, silahkan diproses dan dijual lagi, nanti bisa berputar untuk itu. Itu awal banget kita memulai usahanya dulu. Dan e, Alhamdulillahnya, untuk modal usaha, terutama modal alat, jadi, e, ganya, e, takutnya bilang ngemis ya, tapi kita menyerap program beberapa. Jadi Alhamdulillah, karena warna santri sudah legal badan hukum, kita presentasi dengan uh, dengan tokoh politik eh tokoh politik uh, lewat aspirasi politik kita dapat dulu sempat bantuan alat pasca panen roasting itu dari bank Indonesia Malang tahu sebut merek aja jadi uh, biar tahu di Wonosantri jadi alat pasca panen itu sudah dapat CSR dari bank dan itu yang berusaha kita putar jadi sambil pelan pelan uh, kita berdagang pelan-pelan itu juga kita memanfaatkan alat-alat itu biar tidak diam. Kemudian eh, kita sempat untuk penghijauan, kita menggandeng namanya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai PP Das Berantas Di situ pada saat itu kita kita rame-rame menggalakan setiap akhir tahun itu untuk menanam pohon. Jadi alhamdulillah yang tercatat. Tahun 2021 itu kita nanam sekitar 12.000 pohon Itu di Lereng Arjuna Dan terbaru kemarin kita menyebarkan e, 35.000 bibit pohon e, Iya bibit pohon itu di Lereng Arjuna Dan itu gratis sudah ada proyek programnya Namanya Kebun Bibit Rakyat Kemudian e, kita juga sempat mengambil program dari Kemenaker Dan kedepannya Uh, akan ada namanya PLK komunitas, yang itu kita kerjasama dengan pondok dari guru saya. Itu ada PLK komunitas pondok pesantren, yang nah, itu juga nanti kita akan jadi putar modalnya untuk edukasi menjadi inkubator bisnis orang-orang sekitar. Dan mitra bisnis uh, itu termasuk mitra bisnis adalah komunitas tadi. Itu oke okay lah, kita bermitranya. Mungkin awal-awal masih nggak ada pembahasan seputar bisnis, tapi lama-lama pasti -lama, kita tawarkan menjadi reseller, menjadi uh, anggota ikut acara tanam-tanam, uh, kemudian ke kebun, dan lain-lain. Itu pelan-pelan kita ajukan, kemudian mitra itu harus istilahnya, kalau namanya mitra harus take and give. Sekali lagi, mitra itu nggak hanya sekedar kita diberi atau kita memberi, tapi kita memberi dan menerima. Sampai sekarang, Alhamdulillah yang jalan kita mitranya pendidikan Kalau quality control dengan kafe, Kemudian organisasi masyarakat itu kita mitranya dengan banyak hal, dengan BUMDES, dengan desa Dengan organisasi masyarakat, kemudian dengan eh, Istilahnya kampus-kampus Itu mitra, kita perbanyak mitra dengan bagus Karena di mitra itu nanti juga ada program Program, contohnya kemarin program dari mitra Kemendikbud itu dengan Jember santri dan Kemendikbud itu ada termasuknya mencari mitra. Jadi mitranya itu bekerjasama untuk bikin sabun dari kopi dari itu. Jadi kita harus pandai-pandai menca mencari relasi juga. Jadi beberapa hal seperti itu uh, akan mudah ketika kita punya tim yang bagus. Jadi ada tim yang manajerial, ada tim yang administrasi. Ada tim yang bagian goreng sendiri, kemudian ada tim yang masar sendiri, sehingga kita kita sudah jalan, kita bisa belajar pelan-pelan punya sistem yang bagus. Jadi tidak dilakukan sendiri, kalau, kalau, kalau dilakukan sendiri pasti capek dan istilahnya gini, kalau kita berusaha sendiri itu untuk langkah langkah cepat oke, okay. tapi untuk langkah jauh itu sangat kesulitan. Jadi kita memang pelan-pelan karena kita berasal dari akar rumput grassroots dari mas masyarakat pelan-pelan mendirikan usaha dan itu pelan-pelan e, kita kembangkan, bukan seperti e, PT atau yang punya uang besar dan lain-lain untuk investasi dan lain-lain, enggak -lain. kita pelan-pelan, itu sudah prinsip dari kami, kita usahakan belajar dari akar masyarakat karena itu akan lebih sustain, akan lebih survive menghadapi dunia usaha lanjut atau gimana kak? Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Fitra? Apakah sudah jelas atau mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut di ruang virtual ini? Monggo, monggo. Baik, oh, sudah jelas, Kak. Seperti itu, katanya. <laughs> Baik, bisa ke pertanyaan selanjutnya, Kak, dari iya. Kak Maruf Aha. Adakah metode agar kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lppm atau yang lainnya? Silahkan, Kak. Oke, okay. uh, tadi di atas ada pertanyaan, kayak kelewat. Kalau nanti nutup, dilanjut aja. Ini orang-orang malu, semua lewat chat, nggak masalah. Iya, yeah, iya. Yeah. Adakah metode agar kita bisa bersama dengan berbagai pihak, seperti lppm atau yang lainnya? Yeah. Uh, metodenya tadi harus lewat word of mouth awal kayak gitu jadi kita sekali lagi saya sering sering uh, istilahnya kok di kegiatan di sosial media itu memang sengaja pansos panjat sosial jadi uh, kita mengenalkan bahwa Wonosanti itu ada kemudian kegiatannya ada jadi saya sering upload kegiatan di akun pribadi saya juga upload kegiatan jadi kita memang mengenalkan bahwa kita itu memang kompeten jadi awal-awal kenapa kita bisa masuk ke LPPM e, jadi gini, jadi awalnya kita pelan-pelan saya, saya masuk saya nata administrasi dan manajerialnya tiba-tiba e, ada mahasiswa magang 10 orang dari Brawijaya ini langsung sebut mereka apa, -apa ini biar tahu dan Brawijaya itu sama satu bulan kita awal pelan-pelan dapat kesan bagus, jangkainya mulut ke mulut disampaikan e, semester ada semester ini ada namanya Merdeka belajar kampus Merdeka Fakultas Pertanian, yang awalnya Fakultas Teknologi Pertanian, sekarang Fakultas Pertanian masuk lagi, masuk lagi kok kita semakin progres, kita sering ada anak-anak prawijaya -anak itu belajar untuk e, istilahnya penelitian, sampai dosennya datang dan lain-lain, hanya lama-lama yang orang biasa, teman-teman yang biasa penelitian itu mengenalkan kita pada LPPM-nya, bahkan sampai waktu rektornya jadi sampai saat, saat sampai saat itu sehingga kita dikenal dari mulut ke mulut dulu. Uh, baru mulut-mulut kita tindak aksi dengan kerjasama yang lebih serius sehingga kerjasamanya kita ya jujur saja kita masih mulut mulut karena uh, jalur itu masih masih terlakukan awal dulu lama-lama ya kita sudah mulai branding sendiri akhirnya kita mulai uh, dilacak sama orang dan yang saya saya pernah saya dapatkan uh, dulu saya pernah bertanya sama LP2M nya UM kalau so, tadi LP2M nya UB kita LP2M itu Uh, pernah tanya, kenapa saya diundang untuk mengisi pada sekitar pemuda pelopor di 32 desa sekabupaten dan Waten Malang dan blitar katanya, kita searching mas kita LPPM aja searching loh, mereka uh, melacak di sosial media di instagram, kemudian di berita portal berita dan lain-lain, itu mereka melacak, ini ada anak yang kompeten nggak untuk menjadi narasumber, untuk menjadi mitra kita, jadi Jangan ragu untuk men-share kegiatan bagus kita, positif kita. Kan jujur saja semakin dengan kita banyak masuk di internet gitu aja. Yang penting positif itu akan membuat orang semakin bagus melacak kita. Coba aja ketik Wonosantri pasti keluar di Wonosantri. Kemudian kita copy Lembah Arjuna. Singosari itu pasti keluar. Jadi alhamdulillah dengan baiknya saya dulu pernah masuk di Malang Postkomedia di YouTube-nya atau masuk TVRI Jawa Timur, TVRI Nasional, kemudian pernah masuk di Kementerian Keuangan karena alhamdulillah saya S2-nya e, dari LPDP Kementerian Keuangan itu masuk berita. Jadi kita searchingnya banyak. Artinya ketika orang tanya ada nomor saya atau mungkin ada kontaknya orang sana, tinggal masuk, udah tinggal kita eksekusi kayak gitu. Jadi memang pelan-pelan kita harus bangun brand image sendiri, pelan-pelan. Uh, -pelan, e, gak harus sempurna dulu tapi kita harus mulai beraksi seperti itu baik ya baik terima kasih sekali atas jawabannya kak Markus iya yeah. ini mohon maaf tadi kak Ninda Sultoni jawab uh, ternyata kelewatan kak <laughs> Ya, yeah. jadi untuk pertanyaannya adalah tadi dijelaskan bahwa setiap proses lebih baik dilakukan bersama dengan tim yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, dibandingkan dengan melakukannya semuanya sendiri. Pertanyaan saya: apabila kita baru memulai usaha yang mana belum etabilisnya dan menerapkan strategi tersebut, bukankah mengeluarkan banyak kos di awal? Yang mana di awal usaha cash flow-nya belum profit? Terima kasih. Silakan kak untuk jawabannya. Oke. Untuk menjawab itu, jadi uh, kenapa di kami itu uh, mulai mendatangkan? Karena kita memang nggak kuat awalnya. Jadi tip usaha awalnya kita harus banyak tip usaha, mulai dari administrasi, legalitas dan lain-lain. Semuanya itu kalau awal kita punya tim itu cuma tiga orang. Jadi ada ada yang bagian petaninya langsung, ada bagian produksi, ada desainer, ada uh, yang bagian quality control, ada yang manajemen, ada yang pemasaran, kayak gitu. Awalnya jujur aja tiga, kita tiga orang. Tiga orang itu, ketika sudah mulai banyak uh, alat atau mungkin banyak uh, hal yang perlu kita capai, akhirnya kita mulai mendatangkan. Itulah ber pentingnya berorganisasi, Jadi kita jelaskan kita jelaskan bahwa kita ini uh, kita memang ada money oriented tapi tidak full jadi pelan-pelan kita kita kerahkan uh, kita dari akar rumput masyarakat ayo kita kalau itu bisa diambil peluang ambil aja jadi mulai kita bantu kita modali misalnya pembibitan kita modali untuk apa-apa penting orangnya jasanya dulu yang terbayarkan pelan-pelan branding sendiri dan lain-lain kita carikan uh, fasilitas yang lebih layak kayak gitu jadi kita ambil pegawai itu harus istilahnya kalau kita harus ada interview yang jelas. Kalau memang dia bisa diajak sedikit berjuang bareng-bareng itu malah yang bagus. Karena ketika orang sudah mulai, mulai merasa bondingnya saling memiliki itu ter, ter, tercapai, itu akan membuat kita bisa naik atau melangkah lebih jauh. Ya. Jadi memang kos di awal itu Sekali lagi, yang paling mahal itu sekali lagi bahan baku, dan kita diuntungkan ketika punya supplier anggota yang itu adalah supplier bahan baku, ya, supplier bahan baku. Dan kita punya kopi yang itu ada e, kopi yang ditanam sendiri, jadi kita tidak harus mencari, tapi kita malah bantu menjualkan, sehingga e, tata kelola usahanya itu lebih maksimal dengan kita bantu seperti itu. Jadi, awalnya emang kita harus usaha sendiri dulu. Ketika tidak tidak kuat dan kita harus naik level, kita harus mendatangkan kolega-kolega yang itu bisa membantu kita. Enggak harus enggak harus full time, pelan-pelan yang penting ada bantuan uh, baru ketika melihat peluang, kita mereka serius akhirnya mereka bisa jalan ikut untuk membantu kita ke depannya. Jadi akan berdampak pada kelas yang lebih lancar lagi seperti itu. Baik. Terima kasih, Kak. Jadi, memang kos yang paling mahal itu adalah berada di bahan baku seperti itu, ya, Kak. Ya, iya. iya. Dan apabila memang usaha awal itu kan memang, kalau bisa sendiri, tetapi apabila ingin naik kelas, bisa uh, mengajak join seperti itu, ya, Kak, ya, terkait iya. dengan uh, usahanya. Begitu, Kak. Ini masih ada pertanyaan, yaitu iya. dari... Kak Rahmat Fatir yaitu bagaimana caranya suatu usaha bisa tetap sustainable atau berkelanjutan. Oke, iya, uh, terima kasih pertanyaannya, Mas Rahmat. Jadi, usaha biar bisa sustainable, yaitu kita harus ikutin perkembangan zaman. Ya, sekali lagi, saya mulai dari usaha, cuma uh, diawali dari usaha jualan green bean. Kemudian, kita sustain dengan jualan produk eh, kopi bubuk. Lama-lama, kita lengkapi dengan jualan jasa, dan lama-lama lagi, kita jualannya, bukan jasalah, kita jualan edukasinya, wisatanya, wisata edukasinya. Jadi, itu perkembangan zaman, seperti kopi. Kopi, kalau dari zaman dahulu, sudah ada mulai zaman VOC, kemudian zaman-zaman eh, eh, era Orde Baru, kopi-kopi lama yang itu bertahan, ada yang sampai sekarang. Kemudian e, ada gelombang kedua lagi itu munculnya merek kayak Starbucks jadi ngopi dengan keren gitu aja. Dan sekarang malah kafe seperti di Malang itu sudah tidak terhitung lagi di Sudimoro, di Dau dan lain-lain itu kawasan kafe semua. Kita bisa milih. Intinya apa? Dalam gelombang-gelombang atau gelombang kopi itu intinya produknya tetap sama, produknya yaitu kopi, cuma trennya lagi apa yang sekarang lagi jauh. Kita juga nggak tahu apalagi e, mungkin beberapa tahun ke depan kopi bubuk apa mungkin sudah nggak laku lagi kita nggak tahu tapi yang jelas kita harus tetap bertahan dengan kreatif dan inovatif tadi jadi kita tidak hanya menjual kopinya saja tapi banyak sisi kopi itu yang bisa masih bisa diulik ya dari edukasinya dan lain-lain itu masih banyak sekali yang penting kita harus berpikir kreatif dan inovatif itu aja agar kedepannya kita harus ngikutin atau enggak gitu ya kita mati kita mati dengan idealis kita sendiri jadi kita harus bekerja sama uh, dengan banyak pihak kemudian berusaha menjelaskan dan menjaga kualitas kopi yang kita jaga karena kalau sudah ada kualitas insya Allah pelanggan akan pasti datang sendiri seperti itu iya baik jadi memang kreativitas dan inovasi Inovasi itu adalah salah satu di mana dapat membangkitkan dan meneruskan usaha-usaha yang memang sudah berkembang. Seperti itu, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaan lanjutan dari Kak Ma'ruf Aha, yaitu apakah menggunakan proposal pada saat awal bekerja dengan mereka? Seperti itu, Kak, mereka Silahkan ini siapa? Jawabannya. apa, mitra ya? Iya, Pak. Uh, kalau dengan mitra, awalnya itu memang selama-lama kita harus tanda tangan dengan serius, uh, bukan proposal. Misalnya, kalau tadi dari mulut ke mulut, lama-lama kita bikinkan namanya uh, memorandum of understanding gitu, atau memorandum of acceptance, jadi MOU atau MOE, jadi MOA. Jadi, kerjasama itu yang harus hitam di atas putih karena sekali lagi kalau apalagi lembaga-lembaga eh, formal itu butuh data untuk itu jadi sama-sama pasalnya apa kemudian eh, kerjasama bidang apa dalam jangka waktu berapa untung dan lainnya gimana saksi gimana dan lain tanda nah, tangan materai dan itu menjadi bukti kita kerjasama dengan yang lain tapi awal untuk mengawali tidak harus formal kalau memang sudah ada relasi misalnya dari mulut ke mulut itu adalah tindak lanjut ketika kita sudah serius jadi kita harus pakai namanya MOU seperti itu baik jadi memang harus menggunakan MOU atau mungkin bisa dibilang surat kerjasama seperti itu ya kak ya benar bagaimana Ah, yang dimaksudkan Kak Ma'aruf Aha adalah mereka ini maksudnya LPPM dan yang lainnya. Benar, benar. Harus ada MOU. Sekarang kita ya. harus mulai profesional dengan perjanjian sampah karena ya. kita mulai mementingkan sebuah kertas sekarang ya. ya Jadi betul, semuanya di, semuanya itu kertas. Ya. Bahkan sertifikat semuanya semuanya adalah kertas. Jadi ya. kita mulai belajar profesional untuk itu. Iya. Benar. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Saiful Anam, Salafiyah Abu Zairi. Terkadang kita banyak ide usaha kak, tapi terkadang terhadap terhambat modal gak ada. Gimana cara mengatasinya dan gimana cara kerjasama untuk mendapatkan modal dari UMKM Jatim? Silakan kak. Seperti, sepertinya ini yang jawab nanti dari UPT-nya nggak apa-apa ini. Ya, nanti terkait dengan pertanyaannya bisa langsung melakukan pertanyaan ataupun melalui Instagram kami di @uptkukm_jatim nanti akan dijawab oleh um, bagian yang berwenang seperti itu ya Kak Saiful Anam. <gitu> Begitu. Biar yang sesuai itu yang menjawab. Iya betul. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Gusti Guste Bontos Group. Tahapan saya masih buka warung kak dengan menu minum minuman kopi hasil kebun kopi si pirok dengan varian rasa-rasa aja modal sebatas dan pengolahan kopinya dengan peralatan dalam penyajiannya saja. Nah mau minta saran nih untuk berkembangnya usaha saya harus bagaimana ya? Bagaimana nih seperti itu? Baik. Silahkan kak. Uh, pertanyaan terakhir ya Pak Mungkas ini. Iya. Yeah. <laughs> Jadi Uh, yang setahu saya ya jadi kok sudah buka warung berarti sudah dihilir hilir uh, kopinya hasil kebun kopi sipirok sipirok ini mana ya dengan varian-varian rasa modalnya sebatas pengolahan kopinya dengan peralatan dalam penyajian saja nah tak saran jadi gini oh Sumatera Utara jauh ini ya Tapanuli Selatan jauh sekali <laughs> ya yeah. Uh, yang bisa saya sampaikan bahwa kita harus punya relasi ya uh, dan ilmi bukan menggurui ya pak ya mungkin ini adalah ilmu perkopian duniawi biar orang-orang tahu bahwa rasa sebuah kopi itu itu 60% dari petani 30% dari masa penyangraian atau tahap penyangraian dan 10% nya dari barista sekali lagi perkopian duniawi ini, ilmunya rasa enaknya kopi itu 60% dari petani 30% dari roasting dan 10% dari barista 60% ini mulai dari bibitnya jelas, kemudian uh, varietasnya jelas ditanam di ketinggiannya sesuai kemudian uh, ketinggiannya sesuai, kemudian pasca panennya juga harus sesuai jadi banyak orang yang yang miss dengan namanya pasca panen karena pada proses ini banyak orang yang tidak melakukannya. Kadang orang punya kopi sekedar dijemur, dikeringkan di atas terpal. Jadi mohon maaf ketika kit itu diicip oleh quality control yang bagus, yang bagus itu akan menumbuhkan atau ada rasa namanya rasa-rasa terpal atau plastik. Jadi kami pakai drum jemur, ada para-paranya dan itu sudah aman, sudah standar pakai UV. Dan kita juga nggak pakai solar nggak uh, pakai mesin drying yang otomatis karena itu pengaruh pada rasa karena kita mainnya di premium atau speciality. Jadi ketika punya tanaman sendiri seharusnya itu lebih bangga karena harus diolah. Jadi dicek dulu uh, bibitnya harus jelas, robusta arabikanya ketinggiannya dan pengolahan pasca panennya harus jelas. Kemudian roasting ya roasting itu roasting juga penting. Jadi kopi yang cuma kita goreng sendiri kan manual dengan misalnya orang-orang zaman dahulu gorengnya dengan wajan dan itu tidak standar dengan bayi karena kopi digoreng dengan wajan kita tidak tahu suhunya berapa kemudian tingkat kematangannya di suhu berapa dan lainnya, itu nggak bisa akhirnya itu juga yang kita lakukan edukasi pada petani ketika punya kopi tapi pingin tahu pantasnya kita bantu untuk gorengkan itu. jadi kebun sendiri bagus tapi pasca panen dan kalau bisa kenal dengan link roastery atau tempat penyangrai itu lebih bagus lagi. Sehingga jenengan ketika punya produk yang bagus dan sudahnya pasti enak, tinggal diolah gimana pun pasti enak karena 10 persennya dari barista atau penyajian aja. Tapi ketika punya khas kopi itu benar-benar dari Sumatera Utara, dari Sipirok, itu akan jauh lebih menarik. Itu dari untuk kualitasnya dan dari organisasinya kita harus mulai berkelompok. Ya, kita harus berkelompok atau mungkin bisa kelompok tani atau mungkin komunitas perkumpulan bisa kooperasi dan lain-lain itu akan lebih dilirik ya banyak bantuan al sintan alat -al 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 pertanian alat pasca panen alat kafe dan lain-lain bahkan mungkin modal usaha itu lewat kelompok nggak bisa kalau pribadi jadi e, biar berkembang kita harus tahu link kita kalau kita di pekebun kita harus punya roster kalau kita roster harus punya supplier sendiri. Kalau kita hulu atau hilir, kita cafe kita harus kenal roster. Bahkan kalau bisa punya kenalan petani, biar tahu. Ketika kita menjelaskan produk knowledge kita kopi yang kita jual, kita bisa menjelaskan dengan bagus agar pembeli juga senang. Pembeli tahu produk kopi yang kita tawarkan. Jadi kayak gitu kita harus jaga kualitas dan kita harus mulai berkelompok. Karena ketika berkelompok itu akan e, bisa kita atas nama orang banyak difasilitasi bisa dari kedinasan Dan lain-lain seperti itu, itu bisa diusahakan Seperti itu Pak, jadi yang kita lakukan Sejauh ini sampai seperti itu Dan tetap kita akan Melakukan terobosan-terobosan yang lain Jadi mohon doanya Kopi kita itu bisa bermanfaat Bisa sehat untuk orang-orang yang Meminumnya, Amin. demikian Pak Gusti ya. Ya. Baik, terima kasih uh, Terkait informasi dan juga Jawaban yang telah disampaikan seperti itu. Dan mohon maaf apabila memang ada jawaban yang belum terjawab terkait dengan pertanyaan UPT, nanti bisa langsung uh, follow Instagram UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di @uptkukmjatim dan apabila uh, ingin uh, terkait dengan kopi atau misalkan ingin berkunjung nih ke apa namanya usaha dari Wonosantri, bisa langsung follow Instagram di @wono_santri santri, seperti itu baik, apakah ada informasi yang ingin disampaikan Kak Makrus terkait dengan, karena ini sudah di penghujung acara siap, uh, saya sampaikan, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan, kemudian lagi kita harus tetap berjejaring, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan sesuai dengan tujuan awal, ini adalah webinar literasi, kita kalau kita nggak bisa bertemu, silakan kita bisa baca buku karena buku itu adalah jendela dunia. Saya juga nggak mungkin seperti ini tanpa bisa baca buku, tanpa belajar dari ahlinya dan lain-lain. Kita harus bisa belajar dari siapapun, kapanpun, termasuk buku. Iya. Ya, jadi mungkin itu pesannya. Baik, terima, Tetap terima kasih. Tetap semangat. Ya, semangat juga untuk. Kak Muhammad Ali Makrus MPD yang dengan semangat menyampaikan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik sebelum ditutup nih Kak Markus, saya ingin um, sedikit memasukkan dari kata-katanya Tan Malaka yaitu adalah tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperluas perasaan. Seperti yang tadi dibilang bahwa salah satu eh, yang dapat kita gunakan adalah media buku. Jadi jangan lupa kunjungi kami di perpustakaan UPTP KOKM Jatim. Baik, akan saya tutup, Kak Markus. Terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah acara webinar literasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Sobat Sijawara sekalian. Dan saya ingin mengingatkan kembali, jika tidak ingin ketinggalan terkait informasi pelatihan daring atau webinar literasi, atau informasi-informasi mengenai UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ikuti sosial media kami di Facebook, Twitter, IG, Youtube dengan nama UPT KUKM Jatim. Dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya karena nanti di jam 12 siang sudah akan kami tutup untuk hadirnya sudah kami salurkan melalui chat kolom kami. Baik, saya host undur diri. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan seperti itu. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Operasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan menghadirkan layanan perpustakaan dengan standar nasional modern, nyaman, dan aman yang sangat dibutuhkan oleh para perpustakaan. Akan semakin menambah manfaat bagi masyarakat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Gedung berlantai 4 di lokasi Perumahan Bulan Terang Utama, Jalan Ki Ageng Gribik, Madiopuro, Kota Malang. Disinilah lokasi perpustakaan khusus UPTP KUKM. Kehadiran perpustakaan yang berada di sekitar kampus, sekolah, dan pelaku KUKM ini menjadikan UPT Pelatihan KUKM ikut andil dalam menyediakan fasilitas penguatan literasi bagi masyarakat. Akses menuju perpustakaan khusus ini bisa melalui lobi utama, kemudian gunakan tangga atau lift untuk menuju lantai 3. Pustakaan UPTP KUKM memiliki koleksi buku sebanyak 2.106 judul buku, di mana lebih dari 80% adalah koleksi yang dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM. Tidak hanya koleksi buku umum, namun juga ada koleksi referensi, koleksi majalah, koleksi koran, koleksi terbitan instansi, dan koleksi VCD atau DVD dikelola oleh pustakawan yang kompeten, perpustakaan UPTP KUKM melayani dengan mengedepankan pelayanan prima. Membuat pemustaka merasa nyaman dan kembali lagi adalah tujuan kami. Pelayanan anak merupakan salah satu cara perpustakaan UPTP KUKM untuk mengenalkan buku dan literasi sejak dini. Sambil bermain, anak-anak dapat mendengarkan cerita yang dibacakan oleh pustakawan. Bukan sekedar mendengarkan, namun juga diajak berinteraksi. Perpustakaan khusus UPTPK UKM juga menyediakan ruang multimedia sebagai salah satu layanan pendukung era digital. Di sini tersedia 8 unit komputer yang semuanya terhubung dengan jaringan internet Generasi milenial yang suka dengan teknologi digital bisa mengakses katalog online koleksi karena sudah terintegrasi dengan sistem aplikasi SLIMS. Konsep perpustakaan modern UPTPK UKM menyediakan ruang diskusi yang dapat digunakan pustakawan untuk melakukan kegiatan berliterasi. Tersedia pula ruang terbuka, dilengkapi rak buku dan sofa yang nyaman untuk memanjakan pemustaka. Mengikuti perkembangan, perpustakaan khusus UPTP KUKM memiliki ruang podcast yang dipergunakan untuk mengembangkan perpustakaan melalui seminar daring, bedah buku, dan pelatihan literasi informasi. Terakhir dan tidak kalah penting dari kehadiran sebuah perpustakaan adalah ruang pengolahan buku Ruang ini merupakan tempat bagi tenaga teknis perpustakaan dalam menginventarisasi buku, mengklasifikasikan buku, sampai dengan pemasangan barcode agar memudahkan pemustaka mencari buku. Bagi pengguna gawai pintar, perpustakaan OPTPK UKM telah menyediakan layanan digital e-perpus si Jawara Plus yang bisa diunduh di Google Play Store maupun App Store. Perpustakaan UPTPK UKM bersifat inklusi sosial, tidak hanya melayani pemustaka internal, namun juga masyarakat sekitar dan gerakan koperasi dan pelaku UMKM. Tidak cuma buku cetak, kami juga bisa mengakses buku elektronik dari Iperpus e lewat handphone kami. Perpustakaan yang nyaman, ruangannya full AC, koleksi bukunya juga lengkap koleksi perpustakaan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM dapat menunjang tugas kami sebagai Widya Iswara yang mengajarkan pelatihan di bidang perkoperasian dan UKM. Layanan baca sofa Berpus UPT sangat nyaman. Ayo, kunjungi Berpus UPT. Semoga kehadiran perpustakaan khusus UPT PK UKM semakin memberi manfaat.